Kali ini kita ada di Masjid Jami' Kuala Lumpur. Jadi ada dua guys, ada di Masjid Jami' Kuala Lumpur situ, nah, lalu ada Masjid Jami' India situ, nah, Masjid Jami' India. Lalu ini juga, ini ada yang namanya yang di bawah kita, ada River of Life. Jadi ini adalah tempat pemunggahan awal ya, apa ya istilahnya, pengangkutan utama awal-awal kemerdekaan Kuala Lumpur dulu, zaman dahulu kala. Kita lihat situasinya seperti ini. Besar ya. Seperti itu ya. Penjelasannya ini guys, di bawah kita. Nah, ini River of Life. Tempat awal berdirinya point ya. Apa namanya? Landing point. Ya ini tulisannya. Sungai Klang dan Gombak dahulunya menjadi jaringan pengangkutan utama Kuala Lumpur. Tempat pemunggahan awal. Ya. Awal-awal kemerdekaan dari Kuala Lumpur. Jamnya cukup panjang sungainya, dari sana sampai ke sana. Ini masjidnya, itu bisa dilihat besar, besar sekali, besar ini. Lalu ada Masjid India situ, itu juga besar juga guys, lebar. Masjid India. Di situ ada juga bendera Kuala Lumpur. Tuh. Eh, ini. Nah, tuh. Itu besar itu. Benderanya sangat besar. Nih. Situ, guys. Kawasan sekitar merupakan kawasan gedung-gedung tinggi ya. Seperti ini. Lalu ada gedung HSBC juga di situ, nah, tinggi sekali. Oh, wow. Setelah itu, oke. Sekian trip report dari Masjid Jami' ya, Masjid Jami' Kuala Lumpur sama Masjid Jami' India. Ada dua masjid yang berdampingan. Oke, terima kasih.